Okey, macam mana nak guna pisau dengan selamat? First, pastikan pisau korang tajam. Kemudian, pegang pisau dengan betul. Jangan pegang macam ni. Ini macam genggam ni. Genggam ni tak kuat. Sebabnya kalau kita memotong, nampak tak? Bila saya potong, bila genggam macam ni, pisau ni senang ke atas dan ke bawah. Bila genggam macam ni, dia ada ruang ke atas ni supaya pisau ni boleh tertolak ke atas dan ke bawah. Ini bahaya, boleh memudahkan kita punya pisau tergelincir masa kita memotong. Jadi jangan potong macam ni. Kita susah nak kontrol pisau kita. Kemudian satu lagi cara yang orang salah pegang pisau, jangan potong pisau pegang macam ni. Tunjuk macam ni. Sebab bila tunjuk macam ni, memang kita punya pisau ni susah nak atas ke bawah ni. Kalau saya pegang macam ni, pisau kita memang susah nak atas ke bawah. Tapi kiri kanan, pisau kita senang tergerak kiri kanan. Nampak ni? Macam di atas sini, kalau pegang macam ni, dia senang nak gerak kiri dan kanan. Ini pun boleh risiko tergelincir. Kan, nampak tu? Kiri kanan senang, dia tergerak. Cara yang betul pegang pisau adalah, kita macam nak genggam tadi, tapi jangan genggam macam ni, kita gabungkan antara genggam dengan ini. Sebab ini dia tahan atas bawah, tapi kiri kanan tak kuat. Okey, kalau kita genggam, dia agak tahan daripada bergerak kiri kanan, tapi gerak atas bawah ni senang. Bila kita gabungkan dua unsur elemen tadi, dia akan jadi pegang pisau macam ni. Okey. Nampak? Pegang pisau macam ni. So, bila pegang pisau macam ni, kita dah halang daripada pisau ni gerak atas bawah. Nampak tu? Susah nak gerak atas bawah kan? Berbanding pegang macam ni, dia senang gerak atas bawah. Kalau pegang macam ni, nampak tu? Kita dah ada jari atas ni, dia susah nak gerak atas bawah. Okey. So, bila kita memotong, dia akan maintain. Dia akan macam tu je. So, tak adalah kita bila potong tu, pisau ke sini lah, ke sini. Selain daripada kita halang pisau ni gerak atas bawah, kita menghalang pisau ni daripada gerak kiri kanan, nampak? Okey, nampak? Dia susah nak gerak kiri kanan kan? Berbanding kalau macam ni tadi, senang gerak kiri kanan. Nampak tu? Kalau macam ni, susah nak gerak kiri kanan. Alright? So, pegang macam ni. Okey, nampak macam dia pegang pisau ni? Okey? Okey, ketiga adalah cara untuk memotong. Biasa kalau kita tengok orang potong yang tak biasa guna pisau, kan, andai kata dia punya tangan dah betul, kadang orang akan potong dengan letak jari dia macam ni. Dia pegang macam ni. Nampak ni, jarinya ke depan. Ini berbahaya sebab kita boleh terpotong jari kita. Sebab kalau kita pegang tak stabil, dia boleh pisau ni ke sana pula, kan. Sebab tu kita perlu betul pegang pisau ni. Bila dah betul, mungkin dia stabil, tapi bila letak hujung macam ni, ada risiko untuk terpotong, terkena jari. Jadi cara nak pegang makanan tu daripada kena jari adalah kita buat bentuk macam apa, macam kita nak mencakar ni. Macam ni. Bukan macam ni. Potong, jangan. Kita macam ni. Okey. Dan kalau macam mencakar ni pun, kita jangan cakar, tapi kita buat tangan kita kat depan sini. Orang tu ada yang orang buat cakar, tapi macam ni, cakar, tapi tangan dia dekat sini. Mungkin tepi ni boleh terkena, terpotong juga pisau. Sebaiknya kalau cara saya tak buat dekat sini. Saya akan buat dia macam melengkuk sikit, supaya saya punya hujung yang, tak tahulah, saya punya apa nama dia ni, bahagian jari kita ni kat sini, kena kat pisau. Sebagai guide. Dia akan pandu pisau kita ke arah mana. Sebab tu kita eloknya nak selamat pakai pisau yang lebar sikit, supaya bila kita potong, pisau ni tak kena tangan kita, tapi besi ni yang atas ni akan kena tangan kita. Kita boleh guide tangan kita untuk potong. Kita tak kena bucu mata pisau, kita kena tepi pisau benda ni. Biar pisau saya kena sini, saya dah tahu pisau saya kat mana. Tangan bentuk cengkam ni untuk pegang. Okey. Dan kita boleh potong. Ulang je. Buat macam ni, knuckle ni. Sini. Okey. Okey, untuk cara memotong pula, ada orang potong macam ni. Dia macam kecap, 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 kecap kan. Itu boleh juga. Tapi saya tak galakkan kalau orang baru nak belajar guna pisau. Jangan potong macam ni. Cup, 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 cup laju. Kita cuba potong dengan letakkan mata paling depan ni dekat kita punya chopping board kita. Kemudian kita tekan pisau kita ke bawah, sambil kekalkan mata pisau tu dekat kita punya chopping board. Kita punya alas apa motong ni. Itu untuk memudahkan supaya pisau ni tak lari dan senang kita nak target. Itu untuk permulaan. Contoh bentuk cakar macam ni. Pisau letak kat ujung ni. Okey, jangan kena mata pisau dekat besi tepi pisau ni. Dan mata depan tu letak kat chopping board kita. Kemudian kita tekan. Macam tu. Ini contoh untuk selamat. Nanti bila kita punya masa memori ni dah ada, bila kita akan guna pisau je, kita akan macam tu je. Senang. Syap, syap, syap. Jangan kita main potong macam ni. Potong, potong agak-agak gitu kan. Susah agak-agak kiri kanan. Biar kita punya jari ni guide kita punya pisau kat mana dia nak potong. Macam ni nak potong belakang sikit. Kita gerakkan jari kita ke belakang. Potong sikit lagi.
Barulah kita selamat memotong. Tadi tu kalau kita potong dengan kita letakkan satu bucu pisau kita ni dekat kita punya chopping board, kita potong macam ni, macam ni, macam ni. Dan ada yang orang potong macam ni, dia macam chop, 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 chop. Dia macam menolak itu, dia macam hentak, top, 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 top. Itu pun boleh juga, tapi dia sedikit bahaya. Tapi kelebihan memotong macam tu, kita punya potongan tu akan lebih laju. Ini biasanya orang yang dah muscle memory dia, tangan dia semua dah biasa guna pisau, dia dah wujudkan muscle memory untuk guna pisau. Okay, sebab dia dah ada guide pisau ni dekat dia punya jari dan dia akan memotong dengan dengan konsisten. Sebab tu orang tu boleh pisau potong laju macam ni. Okay, contoh saya ambil bawang ni. Okay, contoh belah dua. Okay, boleh buat macam ni. Dan ada orang yang dah laju sikit, dia tak nak letak yang tu, dia ni akan bahaya sikit lah. Dia akan jenis buat macam apa, jenis hentakan sikit, dia akan daripada atas ke bawah tolak yang tu. So dengan gunakan knuckle yang sama, kita guna jari kita ni, belakang jari ni, buat macam tu. Bukan macam ni. Okey, ini kalau yang biasa. Okey, nampak. Sekarang kita nak buat motion macam ni. Motion macam ni. Tap, 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 tap. Okey. Tengok saya punya jari ni, dia guide. Guide saya punya pisau. Tapi jangan sampai terlebih pisau ni sampai terpotong jari yang sini. Kita kena pastikan jari kita ni sentiasa duduk tengah-tengah pisau ni. Dekat sini ni. Jangan kat bawah-bawah ni. Dia akan pergi ke area sini je. Okey. Pisau tajam satu, kita punya pegang tangan betul dan kita ada jari kita ni untuk guide pisau kita. Boleh potong laju dan selamat. Okey, tengok eh. Barulah kita boleh buat hirisan yang halus dengan kelajuan yang okey, tak slow sangat tapi konsisten. Halus, konsisten, laju dan selamat. So, settle. Macam mana menggunakan pisau dengan selamat? Ini saya target untuk orang yang baru nak belajar guna pisau lah. Kalau yang profesional macam chef tu, yang tukang lapah, yang dah pro-pro tu, boleh tambah sikit lah kat komen ni. Tambah tip-tip sikit. Saya harap video ni membantu. Just pastikan pisau korang tajam. Ingat, pisau tajam lebih selamat daripada pisau tumpul. Sebab pisau tumpul, kita punya potongan tu mudah tergelincir. Bila dah tergelincir tu, lagilah terpotong sini, terpotong sana, lagi bahaya. Jadi pastikan pisau tajam. Lepas tu cara pegang pisau tu mesti betul. Jangan pegang macam ni, tak jadi kat depan ni, ini tak stabil. Dan jangan pegang macam ni, macam genggam macam ni. Ini pun tak cantik, tak stabil. Pegang dengan cara kita punya jari telunjuk ni dekat tepi dan atas sini, genggam macam ni. Okay, dan kita punya jari ibu jari ni kat arah depan macam ni. Bagi confident. Okey, ini membuatkan pisau kita secure, tak gerak atas bawah dan tak pergi ke kiri kanan macam ni. Dan kemudian cara potongan pisau, okey, tangan kita nak pegang bahan memotong tu kena pastikan bentuk macam mencakar macam ni dan pastikan kita punya jari belakang jari ni guide kita punya pisau kat mana pisau tu nak potong. Jangan just letak macam ni, pisau tu main hentam punya potong kat sini sini, jangan. Guide. Okey, kemudian cara motion untuk memotong, boleh pakai macam ni. Okey, dan boleh pakai macam ni. Tapi lebih selamat macam ini, di mana satu bahagian pisau tu dah sentuh awal-awal dekat kita punya chopping board. Dia lebih selamat tapi tak laju sangatlah. Kalau yang macam ni kita boleh laju tapi dengan risiko. Sebabnya mungkin terkena jari kita. Tapi kalau kita dah biasa guna pisau macam ni, kita punya muscle memory dah wujud, dah confident, tak ada masalah buat pisau potong macam tu. Okey, biasanya kalau macam tu dah pro lah. Okey, itu saja. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Itu sajalah. Assalamualaikum.